Ada 4 jenis gangguan tidur yang dapat mengganggu kualitas tidur seseorang, terutama bagi penderita insomnia. Gangguan tidur tersebut adalah sulit tidur. Ketika seseorang tidak dapat tertidur dalam waktu 30 menit, anak-anak, remaja, atau 1 jam, orang dewasa, setelah berbaring di tempat tidur, ini dapat disebut sebagai gejala sulit tidur. Sering tidur dan bangun, terbangun berkali-kali di malam hari dan membutuhkan waktu untuk kembali tidur setelah bangun dapat menandakan gangguan tidur. Tidur ringan jangka panjang, beberapa pasien mungkin tidur secara fisik, tetapi tidurnya ringan dan tidak nyenyak. Mereka mungkin merasa lelah meskipun tidur selama 7-8 jam. Bangun terlalu pagi, bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum jam alarm, atau tidur kurang dari 5 jam dan bangun lebih awal juga bisa menjadi gejala gangguan tidur. Dengan mengenali gejala-gejala ini, individu yang mengalami gangguan tidur dapat lebih memahami kondisinya dan mencari bantuan yang tepat.